Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back to Yusuf Sembang Kari. So, antara benda yang antara kalau kau bagi tahu aku last season kan. Ya, kau tahu what next season kita akan timbal Leverkusen 4-1 pre-season and membuatkan keseronokan yang kau rasai itu agak memberangsangkan lah. So, kenapa aku cakap benda tu? Sebab kalau kau tengok last season, obviously macam mana Leverkusen ended the season, diorang yalah invincible. Ada orang mengatakan invincible ni so much better daripada invincible Arsenal dan bagaimana macam-macam lah. Dengan apa yang Xabi Alonso dah build dekat Leverkusen. Satu je aku nak cakap sebelum kita sembang lagi mendalam, apa yang jadi dalam game ni tak tarik pun apa benda yang Xabi Alonso dah achieve dengan dia punya team, man. Bukannya bila aku cakap ni maksudnya oh Xabi Alonso tak function apa, tak. Tapi kau kena keep in mind level yang Xabi Alonso dah achieve dekat Leverkusen ni memang next level. And dia akan stay next season. Maksudnya kita kau tengok akan banyak lagi masa dengan team ni. So aku expect diorang lebih improve. Aku tak expect diorang unbeaten lah. Obviously untuk kau repeat macam tu obviously memang almost impossible. But kat sini nak sembang kat Arsenal, pasal Arsenal yang kenapa mungkin season ni jadi season Arsenal lah. Walaupun sejujurnya berapa banyak kali dah kita cakap season Arsenal. Mungkin korang tak cakap tapi aku lah. Yang kalau tak aku dah jam, aku cakap awal lah, season ni aku tak letak harapan apa pun kat Arsenal. Cuma kita nak sembang pasal kenapa season ni boleh jadi season Arsenal. Pertama sekali, aku nak balik pada game Leverkusen ni lah. 4-1, memang keselesaan nyata kalau kau tengok. Arsenal memang walaupun kalau tengok daripada tilt, control the game, tak adalah Arsenal over power Leverkusen sangat pun. Tapi apa yang aku boleh cakap pasal Arsenal gini memang clinical gila kau lah. Itu memang benda yang tak ada orang boleh tarik pada Arsenal. And ada beberapa benda tactically yang aku tengok dalam game ni membuatkan aku berminat nak sentuh sikit. And kenapa aku berminat sentuh? Sebab kalau kau tahu sekarang Arsenal pun ada rumor dengan Merino. Tapi aku tak pernah lagi sembang pasal Merino ni. Sebab aku malah nak sembang pasal benda yang tak 100% confirm jadi. Memenatkan sel-sel otak aku supaya dia terpaksa berhubung walaupun tak diperlukan. Faham tak? So disebabkan tu aku rasa kita let dulu pasal Merino. Dan kita tengok apa yang Arteta buat. Kalau kau pasal Arteta ni suka box midfield lah sebenarnya. So basically box midfield ni kalau kau tengok on the ball ataupun lebih-lebih lagi time pressing. Kan kita ada 3 orang forward kan. Lepas tu kita ada 2 number 8 lah midfield yang duduk belakang 3 orang kat depan ni. And belakang 2 orang yang tengah duduk belakang 3 orang forward ni akan ada lagi 2 orang, iaitu seorang invert selalunya Ben White ataupun Declan Rice. Belaki Ben White belakang kanan usually. But sebenarnya depend on siapa yang main. Kadang-kadang kalau Cengko, obviously Cengko yang akan invert. So Cengko yang akan duduk kat belah antara 2 orang yang belakang 2 number 8 tu, Cengko salah seorang. And sejujurnya bagi aku, Cengko punya masa kat Arsenal, kalau betul Arsenal nak push to the next level, dah habis lah. Mungkin kau tak setuju, mungkin kau setuju tak kisah. But at the end of the day, aku rasa ramai fans Arsenal setuju. And kenapa? It's sebab Arsenal nak move on to the next level, tak boleh ada player-player yang merunsingkan kepala otak dari segi defensively. Kau faham tak? And last season, Arsenal memang apa boleh katakan really solid defensively sebab banyak game Cengko tak main lah. Aku kan nak salahkan Cengko, tapi banyak game Cengko tak digunakan. And yelah, injury apa semua bagai, but still Cengko tak ada. So bila masuk season ni, tengok Arsenal macam memang ganas sikit dalam penjualan. Kau tengok macam diorang jual Smith Rowe bagai. And sekarang ni Nketiah pun ada banyak rumours dengan Marseille. Marseille ke Lyon? Aku tak ingat. Marseille. But Cengko kenapa tak ada rumours, man? Aku tak rasa dia ada masa depan. Sebab kau tengok Arsenal yang Color Fury. So benda tu macam penampar besar kat muka si Cengko ni, yang mana menunjukkan okay, kita orang dah ada banyak gila yang boleh main left back. Kiwior lah, kita boleh letakkan kadang ikut mood lah. Kita letak Kiwior, kita letak Tommy, ikut injury ke tak kan. Sekali tiba-tiba apa yang kau nampak, Cengko pakai nombor 17 announcement baru ni. So maksudnya apa? Masa depan ni cerah kat Arsenal. Tak ada lagi aku dengar manager nak play tu caw. Nak bukan okay lah kalau ada team yang masuk towards the end of transfer window tiba-tiba nak beli tu lain cerita. Tapi tak pernah lagi aku dengar memang secara tiba-tiba manager tu memang nak bagi nombor baru sebab dia nak jualkan player tu, tak. Yang kepala otak Arteta aku rasa dia tak jual Cengko ni sebab walaupun ialah memang ni masalah defensively, tapi dia adalah outlet yang berbeza untuk Arsenal dari segi attackingly kan. Dia satu ball progressor yang function lah. So maksudnya kau tahu kalau dia pegang bola dari bawah, dia boleh bawa bola create. Walaupun ramai orang complain kan dia pegang bola lama sangat, but itu antara benda kelebihan Cengko yang aku rasa play-play macam Kyle Fury ni semua tak ada. And depends on opposition yang tak function sangat, kau mungkin akan nampak Cengko digunakan lah. And tapi antara benda yang buatkan aku lagi rasa Cengko tak ada masa depan sebab aku tengok Teta ni dia dah slowly masukkan Lewis Kelly
yang dadak muda yang aku tengok digunakan sebagai walaupun midfielder Moneri, tapi Lewis Kelly dia beri kepercayaan untuk main as the inverted left back. Sebab aku, apa yang aku perasan, aku faham lah bila aku tengok game ni, sebab Lewis Kelly ni punya physicality memang on point untuk dadak academy. Ni belum betul-betul develop fully lagi. So masa depan agak cerah untuk style dia. And satu benda yang aku suka pasal Lewis Kelly on the ball ni, cara dia halang apa macam dia shield badan dia supaya opposition tak dapat bola. Untuk budak muda kira solid lah untuk physicality macam tu. Tapi sayang kita tak sembah pasal Cengko. So kalau nak guna game ni, Cengko obviously score. Aku nak, apa yang aku pasal, aku rasa dia tahu dadak Arsenal semua tak suka dia, bukan fan player lah, fans macam nak dia cawak. And membuatkan tu, sebabkan tu aku tengok permainan dia semalam, apa yang aku boleh cakap, memang agresif gila. Memang trying to make things happen every single time. Especially the first half, aku tengok Arsenal memang control Blackie tu memang Arsenal Blackie je attack. Zem, aku tengok si Vieira tu pun jam kalau tak, dia macam ya apalah apa aku buat siap atas badan kalau aku tak inform macam ni kan. Second half obviously lah, bila kau nampak Saka dah digunakan, memang semua ke fokus belah kanan lah. But itu antara benda yang obvious gila, Cengko memang nampak makin ganas. Adakah dia sesuai untuk main actually left number 8 walaupun Merino nak dibeli? Aku rasa tak tahu. Aku rasa Arteta tak akan experiment last minute dalam season. Kalau dia nak buat benda tu, dia dah buat sekarang lah. Kenapa dia tak buat, aku rasa sebab aku rasa maybe Cengko ni memang je lah, dia main dalam untuk negara dia semua bagai, memang duduk left number 8. Tapi kita tak pernah tengok lagi AM dekat club level, kat Arsenal ke apa, dia main left number 8. Kenapa aku cakap left number 8 ni different sikit? Sebab ya, yeah, walaupun sama ball progressor, tapi aku tak pernah tengok dia betul-betul play, main as a player, receive the ball, lepas tu dia punya badan dia menghadap kepada goal. Kebanyakan time dia receive bola, back dia menghala kepada opposition punya goal, bukannya back dia menghala kepada goal sendiri. So adakah dia ada capability untuk receive bola macam tu? Itu kita tak tahu. At the highest level lah, aku tak berapa pasti. And aku tak rasa Arteta akan experiment bila dah start season lah. And Jesus pun nampak ganas. Tapi aku cakap awal untuk dadak semua, jangan bagi harapan yang tinggi untuk Jesus, jangan bagi harapan tinggi untuk Cengko. Maksudnya Jesus, untuk Jesus ni dari segi injury lah. Tiba-tiba mak ni boleh injek apa sebagai. Walaupun ni lah, kali ni dia rest lama, dia tak pergi kat Copa America semua. Tapi kita tak boleh nak letak harapan yang tinggi sangat lah. And then untuk si Havertz pula, ush, next level mak Havertz game ni. Dua assist satu goal. Nampak different gravity eh. And benda yang kau kena bagi tahu dalam game ni is combination antara dia dengan Jesus tu different level lah. Sebab aku senang nak tengok Havertz striker, sebab pressing ni memang on point. Tapi to be honest, Jesus punya pressing on point lah. Havertz tak perlu press game ni, tapi dia effect gila-gila game ni. Aku tengok lah macam dia assist Trossard mat, dan macam sayang-sayang dah main futsal lah. And Saka masuk memang solid juga, tajam. Kita tak dapat tengok, belum tengok betul-betul lagi apa yang Color Fury boleh offer to the team. Partnership center back kita memang still on point. Yang terbenda yang buatkan aku rasa season ni Arsenal akan lebih solid. Kalau Arsenal boleh maintain goal lebih rendah compared to last season, Arsenal akan menang Liga. Tu yang aku cakap, the only stats yang diperlukan untuk Arsenal menang Liga ketat, dia kena concede lebih kurang daripada last season. Sebab kalau ikut dari segi stats, patutlah sebab orang Color Fury player yang lebih defensive bagai, lebih solid lah semua defense. Sebab defense player sama, Rice pun akan ada. So itu antara benda yang kita tengok macam mana. Adakah terpaksa lagi guna Rice number 8? Memanglah tak, bukan nak cakap Jorginho tak function as number 6 kan. Tapi aku lebih rela Rice lah, sebab Rice ni defensively lebih solid, membuatkan defense solid. Mungkin boleh letak Merino ni physicality dia memang kelebihan dia lah. Aku tengok macam dia partnership dengan Zubamendi, sama member pun nak dinakkan oleh Liverpool. But semua ni membuatkan positif. Nwaneri, yo, memang tajam. Aku suka gila cara dia progress the ball. Nampak pure technical player lah. Aku rasa aku faham lah kenapa Arsenal tak go for forward season ni. Sebab aku saat time yang nak guna betul-betul si Nwaneri ni, membuatkan Havertz mungkin tak diperlukan sangat di midfield, sebab ada Merino, Nwaneri extra player, yang mana Havertz betul-betul boleh compete dengan si Jesus as a forward. And kalau last season Havertz tak confident pun boleh score 13 gol dalam Liga kan. Kau bayangkan Havertz start season dia confident gila kau. And kalau betul dia beri peluang banyak game as a striker, aku tanya kau macam ni, berapa banyak gol kau rasa dia boleh score? 20 tak lari aku rasa.